warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua daripada grup 2 CCT. Saya Muhammad Rizal bin Jamaluddin. Saya Roslan bin Ahmad. Kami berada di hadapan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan bersedia untuk jumpa ahli kumpulan yang lain. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang dan ahli yang ketiga ialah Cik Zahimah. Hai. Ahli keempat ialah Cik Ain. Hai. Ahli kelima ialah Azrin. Hai. Dan Ika. Okay. Inilah ahli kumpulan grupa CCT. Okay, untuk pengenalan bagi aplikasi Note to Share ini, ia merupakan satu aplikasi yang di mana ia dibuat untuk melengkapkan tugasan bagi subjek pemikiran kritis dan kreatif. Aplikasi ini merupakan salah satu cara untuk membantu pelajar mendapatkan nota ataupun berkongsi nota dengan pelajar yang lain di berlainan fakulti. Selain itu, pelajar juga boleh menggunakan aplikasi ini sebagai platform untuk bertukar pendapat dan menambah kenalan di kalangan pelajar sesama universiti. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada masalah ialah pelajar-pelajar, kebanyakannya pelajar-pelajar di UTM kekurangan sumber bahan rujukan ataupun apa-apa saja seperti modul atau lecture note. Semua kekurangan ini boleh didapati daripada Note to Share ini. Untuk masalah kedua pula, nota-nota yang diberikan dalam kelas mungkin tidak menarik untuk pelajar dan mungkin juga kurang interaktif dan kurang berkesan dari segi cara sesetengah pelajar belajar. Yang ketiga pula masalahnya ialah nota-nota tambahan daripada internet seperti jurnal, artikel atau apa saja mungkin dikenakan bayaran atas sebab copyright ataupun hak milik yang ditentukan. Jadi untuk objektif daripada idea untuk melaksanakan aplikasi Note to Share ini, yang pertama adalah semestinya untuk menaikkan platform pendidikan di UTM supaya menjadi lebih berkesan dan efisien untuk semua pelajar, dan juga mengundangkan mahasiswa menerima dan menyumbang idea sesama sendiri, mungkin juga daripada pensyarah. Dan yang ketiga, melahirkan generasi mahasiswa yang lebih berkualiti. Terdapat beberapa cadangan dan idea untuk melaksanakan inovasi sosial ini. Antara cara pelaksanaan dia ialah dengan menubuhkan satu platform dalam bentuk aplikasi yang diberi nama Note to Share. Kegunaan Note to Share ini ialah untuk mahasiswa dapat berkongsi dan mengakses nota persendirian ke dalam aplikasi tersebut. Kumpulan kami akan mengadakan kerjasama dengan pihak pengurusan UTM dalam mengumpul dana. Aplikasi ini terdapat perbezaan dari semua laman sesawang yang ada sebelum ini. Antaranya ialah nota boleh diakses secara percuma oleh student UTM. Seterusnya, antara individu yang terlibat ialah kita punya target untuk mahasiswa dan melibatkan beberapa fakulti di UTM. Okay, kelebihan untuk aplikasi Note to Share. Pertama, ruang komen untuk soal jawab. Kalau kita sebagai student untuk bersoal jawab dengan orang yang memberi nota, kita boleh gunakan komen itu. Okay. Terusnya, pelajar boleh menembus poin di koperasi dan kafeteria. Okay. Aplikasi ini, kita student itu upload nota dan student itu akan dapat poin based on the nota yang upload. So, untuk tembus poin itu boleh tembus dekat kafeteria ataupun koperasi. Okay. Kelebihan seterusnya, tiada had masa dokumen atau simpanan. Boleh upload seberapa banyak yang disuka. Lepas tu, boleh memberikan
aplikasi akan disediakan bersama pengimbas. Maksudnya aplikasi yang aplikasi Notion ni ada pengimbas. So student yang nak upload nota daripada paper, nota yang dibuat daripada atas kertas A4, tak perlu nak imbas, save dan upload. Dia terus boleh imbas dan terus upload. So mengimbaskan memori telefon bimbit anda. Okay, seperti yang kita tahu, para pelajar sentiasa menggunakan telefon pintar mereka. Oleh itu, Note to Share boleh dimuat naik di mana-mana Google Store ataupun Play Store yang mereka ada. Jadi, cara-cara untuk menggunakan aplikasi ini adalah seperti berikut. Apabila aplikasi ini sudah dimuat naik, maka cara pertama adalah dengan login. Kemudian, para pelajar boleh memilih fakulti mana yang mereka mahu. Nota-nota dan setiap fakulti akan disediakan. Dan di dalam laman utama mempunyai aplikasi download dan scanner. Dan seperti yang kita dapat lihat di atas, iaitu point. Dalam point tu kita akan select setiap apa yang kita upload akan dapat setiap point. Seterusnya ini apabila sudah pelajar sudah upload, akan terpaparlah nota dan para pelajar yang lain akan boleh rate dan komen. Okey, selain daripada membuat turun aplikasi di telefon bimbit pelajar, pelajar juga boleh menggunakan platform website Note to Share. Okey, seterusnya ini adalah contoh website yang boleh digunakan oleh pelajar, di mana mereka boleh terus membuat turun aplikasi ini dan terus berhubung dengan laptop. Dan seterusnya, first langkah-langkah ialah kita letak link Note to Share. Contohnya notetoshare.edu.my. Di laman utama ini juga mereka student juga boleh, pelajar juga boleh mencari subjek yang mereka mahukan. Dan okey, seterusnya langkah kedua, ini adalah profil mereka setelah mereka masuk ke dalam laman tersebut. Mereka boleh mencari course ataupun subjek mereka. Okey, di sini adalah simbol membuat naik dokumen. Seterusnya kita ada pengimbas, pencipta, dan juga kita boleh simpan dokumen-dokumen yang telah kita membuat naik. Ini adalah contoh dokumen yang telah dimuat naik oleh pelajar, iaitu contoh sahajanya adalah matematik engineering. Okey, contoh yang biasa kita dapat lihat, rating yang dapat ialah 4 daripada 5. Okey, yang biasa kita boleh juga komen untuk mengetahui lebih lanjut tentang mentai itu. Itu sahaja. Okay, secara kesimpulannya, melalui aplikasi Note to Share ini, mahasiswa mampu untuk menyiapkan diri mereka untuk melalui peperiksaan akhir, melalui ulang kaji berdasarkan nota yang dikongsi di Note to Share. Selain itu, ia juga memudahkan mahasiswa untuk memahami nota yang lebih ringkas dan menarik. Last kali, aplikasi Note to Share ini dapat membantu universiti dalam dari segi melahirkan mahasiswa yang berdaya saing dan pelajar yang berproduktif.